Kalau ikan dan terlalu banyak ini makanan orang Melanau zaman dahulu, makanan eksotik orang Melanau. Sekarang kami menjadikannya makanan jualan setiap hari. Menjadi pilihan orang ramai payak sebab dia banyak ada lemak, ada kelapa di dalamnya itulah. Dua jam dari lapangan terbang Sibu, Mukah, daerah di negeri Sarawak yang kaya dengan tanaman rumbia. Tumbuh subur di kawasan Paya Gambut, lebih 45,000 hektar kawasan Mukah dipenuhi rumbia yang menghasilkan produk sagu. Sekaligus menjadikan Sarawak antara pengeksport sagu utama dunia. Batang rumbia berkulit keras namun mempunyai isi yang lembut. Isi inilah yang disebut sagu dan diproses menjadi tepung sebagai sumber makanan harian sebahagian masyarakat tempatan. Tebaloi, sajian enak yang diperbuat daripada tepung sagu. Makanan berasaskan tepung sagu menjadi warisan turun-temurun bagi masyarakat Melanau di Sarawak. Roslinda Dom, anak jati Kampung Telian Tengah, Mukah, menjadikan tebaloi sebagai satu sumber rezekinya. Tebaloi yang dihasilkan Roslinda berintikan isi ikan dan udang segar. Hanya isi ikan dan udang diambil dan dibersihkan untuk tebaloi. Kelazatan lebih terserlah setelah ia dipanggang di atas api arang sebentar lagi. Ikan di Mukah ada berbagai jenis. Ikan yang bagus untuk kuat tebaloi ialah ikan kelapa, ikan gelamak yang besar, yang baru ditangkap itu yang paling baguslah dengan udang sekali. Kalau udang, udang kami sini panggil dia payak, udang yang sederhana besar dan baru lagi ditangkap, baru nyaman tebaloi. Dengan kepadatan penduduk lebih 100,000, Mukah juga antara bandar penting bagi sektor perikanan. Ia berikutan kedudukan strategik muara Sungai Mukah berhampiran Laut China Selatan. Justru itu, pasar ikan Mukah menjadi lokasi tumpuan bagi penduduk setempat mendapatkan hasil laut segar, terutama ikan dan udang merah. Beroperasi seawal jam 7 pagi, pasar pagi ini juga menggamit pengunjung dari Sibu, Bintulu dan Miri. Mula berniaga tebaloi sejak 2017, Roslinda juga mendapatkan sumber ikan dan udang di sini. Hari ini, anak bongsu daripada 10 beradik ini membeli 3 kilogram ikan dan udang untuk disiang menjadi inti tebaloi panggang. Istimewanya pasar Mukah sebab ikannya baru ditangkap dari laut terus diangkat terus dibeli penduduk sebab ia tidak campur dengan ais, masih baru. Cukup 2 kilo lebih banyak tahu. Saya pergi pasar beli ikan awal pagi, tengok ikan yang datang dari laut yang masih fresh, saya terus beli yang masih mentah, masih baru, baru ditangkap. Barulah nyaman tebaloi. Tidak lengkap tebaloi jika tiada tepung sagu. Tepung sagu juga dikenali sebagai lemantak oleh penduduk di sini. Bagi menghasilkan tebaloi panggang, beberapa jenis sagu perlu disediakan. Antaranya, tepung sagu basah dan juga bijian sagu atau dipanggil sagu megung. Bijian sagu berwarna coklat keperangan dengan saiz sebesar mutiara ini juga boleh dimakan begitu sahaja seperti snack. Tepung sagu basah dijual RM1 sebungkus, manakala RM2 bagi sagu megung. Dalam pembuatan tebaloi ikan dan udang, bancuhan tepung memainkan peranan dalam memastikan makanan yang sudah siap nanti lembut dan tidak liat. Sejak lama dahulu, sagu menjadi sumber karbohidrat utama. Penduduk Melanau dan rata-rata petani rumbia adalah daripada kaum Melanau. Maka tidak hairanlah jika mereka mahir dalam pembuatan makanan berasaskan sagu.
Air itu pengikut sama rata lah. Jangan terlalu lembek, jangan terlalu keras. Kalau tidak cukup air, tidak bagus juga terbaloi, kering. Terbaloi ikan dan terbaloi payak ini makanan orang Melanau zaman dahulu. Makanan eksotik orang Melanau. Terbaloi ini memang ada potensi lah untuk dimajukan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah. Untuk membuat inti terbaloi, isi ikan dan udang digaul dengan sagu megung yang sudah dikisar, minyak dan bahan perisa secukup rasa. Berbeza dengan inti isi ikan, inti udang dicampur dengan kelapa bagi menambah kelazatan. Tepung berinti kemudian dibalut dengan daun mengkuang. Balutan perlulah menggunakan mengkuang muda agar tidak pecah atau koyak ketika proses membungkus. Sekarang kami menjadikannya makanan jualan setiap hari. Kalau ada keramaian, saya memang berjual. Macam pesta kaul, ada perahu rumba, saya memang berjual. Biasanya saya jual hujung minggu. Orang cuti kan tidak ada kerja, orang akan telefon dan minta buat. Biasanya satu hari saya jual 200 bungkus. Kalau hari biasa, kalau hari minggu saja, kalau perayaan tu memang tak senang tangan, memang tak cukup tangan buat. Ada 1,000 lebih. Kalau ikan 10 kilo, payak 5 kilo. Perayaan lagi lah banyak dia lebih dari itu. Sampai 50 kilo pun ada, 100 kilo pun ada. Saya buat terbaloi ini dari saya tengok dari kawan saya yang berjual di pasar Muka, saya tengok jualan ini memang boleh berpotensi, jadi saya pun membuatnya saya sendirilah untuk memprodukkan makanan Melanau. Selain terbaloi layah, satu lagi makanan tradisional kaum Melanau iaitu terbaloi ikan dan juga terbaloi payak. Payak di sini adalah bahasa kaum Melanau bermaksud udang bersaiz sederhana atau kecil. Dan difahamkan, terbaloi yang sudah dibungkus ini perlu dipanggang di atas bara api sekurang-kurangnya 15 minit sebelum siap sedia untuk dimakan. Terbaloi panggang ni isinya lembut, di luarnya garing. Sedap dimakan apabila waktu petang, masa kita rilek-rilek petang. Menjadi pilihan orang ramai payak sebab dia banyak. Ada lemak, ada kelapa di dalamnya itulah. Selain terbaloi, menu popular yang juga menjadi pilihan ramai ialah linut atau ambuyat. Berbeza dengan terbaloi, linut menggunakan tepung sagu kering. Pembuatannya sangat mudah. Tepung hanya dibancuh dengan air suam dan dikacau sehingga likat seperti gam. Sangat enak, linut dimakan bersama lauk pauk lain seperti ikan dan udang rebus serta ulam-ulaman. Menerusi pelbagai menu tradisi, ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama individu. Malahan, dapat mengekalkan warisan dan budaya tempatan kepada generasi muda agar lebih berjati diri dan memahami asal-usul bangsa serta masyarakatnya.